Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengungkapkan pertemuan elit tiga partai politik pengusung bakal calon Presiden Anies Baswedan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Jumat 26 Mei lalu. Ia menyebut pertemuan itu dilangsungkan di tempat milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya turut hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, dan Presiden PKS Ahmad Syaiku. Dalam pertemuan kemarin, ia menjelaskan PKS dan Demokrat memberikan dukungan dan simpati kepada Nasdem, terutama dalam pemenangan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, saat disinggung soal rencana pengumuman cawapres, ia mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Namun, ia mengklaim bahwa tiga parpol sudah menyepakati hal itu dan tinggal menunggu kapan deklarasi akan dilakukan.